Jika kita melihat beberapa bulan lalu, kebanyakan hospital di Selangor dan Kuala Lumpur menerima jumlah pesakit COVID-19 yang tinggi. Namun kini situasi semakin pulih. Tinjauan di Hospital Sungai Buloh mendapati keadaan di ward kecemasan agak lengang dengan bilangan pesakit COVID-19 sangat minimum. Dan jumlah kematian pesakit COVID-19 juga berkurangan. Boleh atau tidak keadaan ini dikaitkan dengan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan? Ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami. Beginilah keadaan wad kecemasan Hospital Sungai Buloh ketika saya membuat liputan pada akhir bulan Mei 2021. Keadaan cukup sesak dengan kemasukan pesakit COVID-19 setiap masa dan pasukan kesihatan terpaksa bertugas lebih masa tanpa rehat. Namun, kini semua sudah berubah dan kembali pulih. Kemasukan pesakit COVID-19 berkurangan, terutamanya pesakit kategori 4 dan 5. Jelas pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kuldip Kaur Prem Singh, tren penurunan dipengaruhi peningkatan liputan vaksinasi dos yang lengkap. Pada mulanya dalam hujung bulan Julai, kalau kita tengok, kes yang menunggu di Jabatan Kecemasan adalah lebih daripada 100 kes. Tapi sekarang kita nampak sangat ketara penurunan kes sampai yang menunggu di Jabatan Kecemasan adalah kurang daripada 20 kes. Ini adalah satu perkara yang sangat dialu-alukan dan kita nampak yang pengurangan kes-kes ni adalah berkaitan dengan program vaksinasi yang meluas di Selangor. Itu yang satu impak yang sangat bagus. Tinjauan di Jabatan Forensik pula, saya dimaklumkan bahawa jumlah kematian harian turun kepada 15 kes sehari berbanding kematian yang melebihi 30 pesakit pada bulan-bulan yang lalu. Jelas pakar patologi forensik Dr. Tan Renzi, antara sebab penurunan kadar kematian di hospital berkenaan adalah pengurangan jumlah pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5. Dua minggu yang lepas, jumlah kematian COVID-19 masih tinggi, iaitu melebihi 20 kematian dalam satu hari. Ada hari yang mencecah hampir 30 kes kematian dalam satu hari. Dalam seminggu dua ini, terdapat sedikit pun pengurangan dari segi kematian COVID-19, yang mana kematian dalam satu hari ialah kurang daripada 20 dan terdapat hari yang kurang daripada 15 kes kematian. Di wad kecemasan pula, keadaan agak lengang. Kebanyakan katil adalah kosong dan jururawat dilihat menyusun peralatan sokongan pernafasan dan mesin ventilator kerana tidak digunakan lagi. Begitu juga dengan pergerakan ambulans yang dilihat berkurangan berbanding kebiasaannya yang sangat sibuk di bahagian pintu masuk Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sungai Buloh. Dengan kehadiran pesakit di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sungai Buloh, kita nampak ada penurunan bermula pada pertengahan Ogos 2021 di mana kehadiran pesakit masih ada di Jabatan Kecemasan, tetapi tempoh pesakit menunggu di Jabatan Kecemasan ini berkurang. Di mana kalau kita tengok pada data 31 Ogos, pesakit kita hampir separuh daripada data pada 1 hari 8 2021. Pada 2 bulan lalu ketika saya membuat liputan di wad kecemasan Hospital Sungai Buloh, wad ini kelihatan cukup sesak dengan barisan hadapan dan juga pesakit COVID-19. Tetapi kini seperti mana anda dapat lihat sendiri, wad kecemasan ini lengang. Ia berikutan kekurangan pesakit yang masuk ke hospital dengan penurunan kes pesakit COVID-19, terutamanya kategori 4 dan 5. Dan anda juga boleh menyaksikan betapa sunyinya wad kecemasan ini. Ini boleh dikatakan hasil kejayaan program vaksinasi negara yang benar-benar memberi impak positif kepada pesakit COVID-19 dan juga kepada rakyat Malaysia. Muhammad Chinasami, Berita RTM.